Sejumlah penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan dari Semarang ke kota tujuan mulai kebingungan mencari angkutan untuk tujuan ke arah selatan maupun ke timur kota Semarang. Pasalnya, terminal Terboyo yang sudah resmi ditutup dilarang untuk aktivitas naik turun penumpang. Penumpang pun harus menunggu bus di tepi jalan raya Kaligawe, Genuk, Semarang. Menanggapi penutupan terminal Terboyo Semarang, penumpang mulai mengeluhkan kondisi tersebut. Tidak adanya solusi yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang membuat sejumlah awak angkutan maupun penumpang kebingungan mencari tempat untuk aktivitas naik turunnya penumpang. Pasalnya, aktivitas naik turun penumpang di tepi jalan raya selain membahayakan calon penumpang, juga membuat kondisi arus lalu lintas mengalami kemacetan. Salah satu penumpang, Agus Setio, menerangkan jika dirinya biasanya menunggu di dalam terminal ketika hendak menuju Pati, namun kini dirinya harus menunggu di luar terminal. Ya susah kita, soalnya ke Mangkang juga belum ada, sini juga masih susah busnya, belum ada masuk sini. Berarti gak setuju Pak ya, yang jelas Pak ya? Iya, gak setuju sebenarnya, kasihan. Rencananya, terminal Terboyo yang saat ini sudah menjadi terminal tipe C akan dijadikan lahan parkir untuk truk barang oleh Pemkot Semarang. Sigit Nugroho, Simang 5 TV.